Halo teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang menyaksikan video saya ini. Selamat datang di channel Pak Kasi Traveler ya. Pagi hari ini dengan cuaca hujan, saya akan melakukan perjalanan dari ibu kota Jakarta menuju ke kota Yogyakarta. Saya akan naik kereta bersubsidi dengan harga yang paling murah dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, yaitu kita akan naik kereta api Bengawan dengan tarif hanya Rp74.000 saja. Wow, mantap ya, murah sekali teman-teman. Kereta api Bengawan ini mempunyai relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta sampai dengan ke stasiun Purwosari Kota Solo. Oke teman-teman, bagaimana rangkaian perjalanan saya menuju ke kota Yogyakarta? Saksikan videonya hingga selesai dan jangan di-skip. Selamat menyaksikan. Cuaca pagi hari ini hujan deras teman-teman. Semakin pagi semakin kenceng. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sekarang ini pukul 05.03. Ini situasi stasiun Pasar Senen ya. Pagi hari sudah ramai nih. Ini soalnya hari Kamis nih. Hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 bertepatan dengan tahun Kabisat ya. Jadi tanggal 29 Februari ini adanya hanya 4 tahun sekali. Jadi ini adalah trip spesial ya, trip spesial di tahun Kabisat. Oh ya teman-teman, apabila kalian pesan tiket selain di aplikasi KAI Akses ini, kalian bisa langsung boarding via handphone atau kalian bisa print. Kalau untuk print ini kalian tinggal masukkan kode booking di layar-layar monitor di depan kita ini banyak ya. Oh. Oh banyak layar-layarnya, kalian tinggal pilih aja. Kita langsung masuk teman-teman. Jadwal kereta api Bengawan ini pukul 06.00 ya ini. Oh, jalur 3 ya. Waktunya boarding teman-teman. Sebelum boarding jangan lupa siapkan tiket dan tanda pengenal seperti KTP, SIM, paspor, kartu pelajar, atau kalau tidak ada kalian bisa menggunakan kartu keluarga ya. Dan semuanya wajib asli. Rangkaian kereta api Bengawan tersedia di jalur 3. Pemberangkatan pukul 06.00. Dan untuk lokomotif yang berdinas pada rangkaian kereta api Bengawan pada hari ini yaitu lokomotif CC201 ya. Nah itu. Untuk tahun mulai berdinasnya tahun 1983. Untuk deponya ini depo induk PWT. PWT ini Purwokerto. Dan untuk rangkaian kereta api Bengawan ini terdiri dari 9 rangkaian kereta kelas ekonomi ditambah lagi dengan 1 rangkaian kereta makan yang menjadi 1 dengan kereta api pembangkit. Jadi totalnya ini ada 10 rangkaian kereta. Saya duduk di paling belakang ya. Paling belakang ekonomi 9. Kita lihat rangkaiannya. Nah ini teman-teman, inilah salah satu alasan kenapa kita tidak bisa memilih untuk kereta, untuk kursinya arahnya maju atau mundur ya. Kita perhatikan di rangkaian gerbong 1. Gerbong 1 ini nomor satunya ada di depan. Terus nomor besar nih 1324. Ini ada di belakang. Nah. Kemudian kita lihat ekonomi 2. Nah, ekonomi 2-nya betul nih ya. Nomor satunya ada di depan, nomor 1 sampai 12. Terus nomor 13 sampai 24-nya ini ada di belakang. Nomor 1 kereta 1 sama kereta 2-nya sesuai ya. Kita lihat ekonomi 3. Nah, ekonomi 3-nya juga sesuai nih. Nomor 1-nya di depan.
Sekarang kita lihat ekonomi 4-nya ya. Posisi rangkaiannya terbalik atau tidak. Nah ini ekonomi 4-nya. Oh, ekonomi 4-nya juga sesuai ya. Nomor 1-nya di depan. Sekarang kita lihat ekonomi 5. Semoga aja rangkaiannya ini sejajar semua. Nah, ini ya. Ekonomi 5-nya kalian perhatikan. Ekonomi 1, 2, 3, 4, nomor 1-nya di depan. Nomor terakhirnya, nomor 2, 4-nya di belakang. Nah, ekonomi 5-nya, nomor besarnya, nomor 13 sampai 24 ini di belakang, di depan. Nomor 1-nya di belakang. Jadinya ekonomi 5-nya ini posisi rangkaiannya terbalik. Jadi kalau kita mau memilih kursi mau arahnya maju atau mundur, itu ya untung-untungan ya. Seperti kejadian di kereta api Bengawan ini. Kereta 1 sampai kereta 4 sejajar, nomor 1-nya di depan. Sedangkan kereta 5-nya nomor 1-nya ada di belakang. Sekarang kita lihat di ekonomi 6. Nah, ekonomi 6-nya nih bener nih. Nah, nomor 1 sampai 12-nya di depan. Sekarang kita lihat ekonomi 7. Kalian perhatikan ya ekonomi 7. Nah, ekonomi 7-nya bener nih. Nomor 1-nya di depan ya. Nah, 1 sampai 12. Sekarang kita lihat ekonomi 8-nya ya. Mudah-mudahan ekonomi 8-nya ini sesuai rangkaiannya. Oh ya, sesuai. Nomor kecilnya di depan. Terus yang ekonomi 9. Ekonomi 9 yang paling terakhir nih. Nah ini kalian lihat ya, ekonomi 9 nomor besarnya, nomor 13-24 ini ada di depan, nomor 1-nya di belakang. Jadi rangkaian kereta api Bengawan ini, dari 9 rangkaian ini, 7 rangkaiannya nomor kecilnya di depan dan 2 rangkaian nomor kecilnya di belakang. Dan di stasiun Pasar Senen ini ada fasilitas air minum gratis. Jadi kalian tinggal bawa botolnya aja ya. Nah ini teman-teman, tinggal bawa botolnya, kalian bisa minum di sini. Nah, kok minum, ambil air di sini. Kita mau lihat fasilitas toiletnya ya. Nah ini teman-teman, fasilitas toiletnya. Kalau yang di belakang ini menggunakan WC jongkok, di sisi satu lagi itu menggunakan WC duduk. Seperti biasa, ada wastafel kecil, ada tisu, semprotan air, sabun. Ini teman-teman, seperti biasa ya, fasilitas kereta ekonomi bersubsidi. Ya, ada charger biasanya. Terus di atas ada rak bagasi. Untuk tempat duduknya ini saling berhadapan dengan konfigurasi seat 2-3 saling berhadapan dengan total 106 penumpang di setiap gerbongnya. Ya lumayan lah, kita berada dulu tuh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Saya ini mengucapkan selamat datang di kereta api Bengawan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwosari. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 567 km dalam waktu 9 jam 22 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Purwosari pukul 15 lebih 22 menit, dengan tempatnya di stasiun Bekasi, Cikarang, Banjarbaru, Cirebon, Purwakarta, Trepuk,
Purwokerto, Kroya, Lombok, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari. Tiba di stasiun Cikarang. Stasiun Cikarang ini masuk di wilayah Kabupaten Bekasi ya. Nah ini di depan kita ini kereta api Jakarta Tingkir, salah satu kereta api yang ramah dengan disabilitas ya. Selamat pagi kepada pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Bengawan akan tiba dan berhenti di stasiun Pekanbaru Baru. Tiba di stasiun Pekanbaru Baru ya. Stasiun Pekanbaru Baru ini masuk di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Oh, pada turun semua ya. Dijadwalkan berangkat pada pukul 08.00. Kereta api Bengawan berangkat menunggu di salib atau disusul sama kereta api Argo Semeru dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Ini teman-teman, disusul sama kereta api Argo Semeru ya. Relasi Gambir Surabaya Gubeng. Melesat kencang nih 120 km/jam. Nah ini Argo Cirebon, dari Cirebon tujuan Gambir.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Ini jalur percabangan. Kita belok kanan nanti. Oh, kita belok. Kalau lurus ke Tegal, bus. Kereta api Bengawan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Perlu kalian ketahui bahwa di kota Cirebon ini ada dua stasiun kereta api jarak jauh ya, yaitu stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Karena kita naiknya kereta api ekonomi, jadi kita berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Di stasiun Purwokerto. Bagaimana yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto? Pukul 11.29 ya, kereta api Bengawan tiba di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto ini masuk di wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dijadwalkan berangkat pada pukul 11.37. Setelah stasiun Purwokerto ini nanti kita akan melintas jembatan Serayu dan melintas dua terowongan ya, terowongan Kebasen sama terowongan Atok. Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Untuk stasiun berikutnya yaitu stasiun Kroya yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap ya.
kami Bengawan tiba di Stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini masuk di wilayah Kabupaten Cilacap. Di depan kita ini kereta api Kamandaka ya. Ini nggak tahu ini. Ini dari Semarang ke Cilacap atau yang dari Cilacap ke Semarang ya? Stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan jalur persimpangan ya. Jadi tadi sebelum Kroya itu, tadi di sana itu kalau kita kan dari arah kanan ya, kalau yang lurus itu arah ke Cilacap, terus ke Tasikmalaya sampai dengan Bandung. Kalau yang belok ke kanan itu ke arah Purwokerto. Jadi persimpangannya ini ada di Stasiun Kroya. Pukul 13.17 kereta api Bengawan tiba di Stasiun Kuto Arjo. Stasiun Kuto Arjo ini masuk di wilayah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk stasiun berikutnya yaitu Stasiun Wates dan kemudian Stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta. Kereta api Bengawan dijadwalkan berangkat pada pukul 13.23 menit. Thank you.
Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Lempuyangan Station. For those of you who end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Begitu keluar berada di sisi sebelah kanan dari arah perjalanan kereta api Bengawan. Dan kami pada keselamatan Anda, mohon tidak membuka pintu. Mendung. Akhirnya kita tiba di stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta. Kereta api Bengawan masuk stasiun Lempuyangan pukul 14:25 sesuai dengan jadwal yang tertera di tiket ya. Jadwalnya tiba itu pukul 14:25, berarti tepat waktu ya. Perlu kalian ketahui bahwa di Kota Yogyakarta ini ada dua stasiun kereta api jarak jauh, yaitu stasiun Lempuyangan dan stasiun Tugu Yogyakarta. Karena kita naiknya kereta kelas ekonomi, jadi keretanya berhentinya di stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta. Waktu perjalanan kurang lebih sekitar 8:25. Oke teman-teman, sesampainya saya di stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta ini, berakhir pula video trip perjalanan saya naik kereta bersubsidi, yaitu kereta api Bengawan yang merupakan kereta paling murah dari Jakarta menuju ke Yogyakarta ya, dengan tarif hanya Rp74.000 saja. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Yogyakarta dengan waktu tempuh hanya 8:25 dengan tarif yang murah. Ya, worth it lah kalau kita mau menghemat biaya ya naik kereta api Bengawan ini. Kereta api Bengawan ini nanti melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun akhir, yaitu stasiun Purwosari Kota Solo. Dan kita turunnya di stasiun Lempuyangan ya, karena kita tujuannya mau jalan-jalan menuju ke Yogyakarta. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Pakasi Traveler. Apabila ada info, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Pakasi Traveler, terima kasih sudah menonton video ini. See you next trip, sampai jumpa di video-video lainnya.